yang selalu mengizinkan anggota badan kita untuk melakukan kebaikan dan ibadah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun rajin orang tu untuk dia lakukan ibadah, ketahuilah Allah lah yang mengizinkan dia dan membenarkan anggota badan dia untuk ringan melakukan amal ibadah dan kebaikan. Maka dengan sebab tu Nabi ajar berdoa, minta dengan Allah, ya Allah, mudahkanlah tubuh badanku, anggota badanku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ni pun kita tak minta. Ni, duk belajar ni, 5 tahun, 7 tahun duk main kuliah ni. Pasti kau tak buat pun. Balik satgi, sebelum masuk kereta, dah mumpat dah. Hasan tak tadi yang duduk sebelah saya tadi? Bawa beg tu je. Dia sebut, nak sampai kereta dah, dia kata. Bawa beg yang sama je. Subhanallah, habis berapa tahun amalan dia, mumpat orang. Kenapa tak boleh buat juga? Sebab kita tak mohon kepada yang mencipta perbuatan, kepada yang mencipta ibadah, kepada yang mencipta kebaikan.